Welcome back YouTube, balik lagi di channel gue Novel Stars. Hari ini tanggal 12 Juli 2018. Di Seven Stars tuh lagi ngerjain mobil, yaitu Mazda 2 yang mengalami masalah setelah dipasang sunroof. Sunroofnya tuh awalnya sunroof Webasto yang tilt out gitu, slide out. Terus karena kurang cocok jadi diganti sama sunroof yang model slide in atau yang lebih dikenal sama moonroof. Nah, setelah dipasang cukup lama di tempat lain yang bukan di sini, ternyata tuh bermasalah karena si atapnya tuh mengalami gelombang. Akhirnya ownernya memutuskan bawa ke sini dan kita lihat kendalanya. Ini dia mobil Mazda yang kemarin udah dipasang sunroof. Setelah kita bongkar, oke, masih dikunci. Setelah kita bongkar ternyata kondisi lasnya tuh kayak gini. Kondisi lasnya kayak gini dan posisi ini adalah body plat yang asli. Ini kalau kita lihat di sini ini ada sambungan dan disambung sama plat yang baru dan ditekuk untuk lubang sunroofnya. Sedangkan kalau kita lihat tuh posisinya kalau dari samping, nah si sambungannya tuh gitu, jadi nggak rata. Jadi si sambungannya tuh gelombang gitu, sini lebih tinggi, sini rendah, sini tinggi banget. Jadi tuh ya kalau ditarik garis kemarin gue udah sempet foto kayak gitu. Nah ini yang menyebabkan dempulnya tebel banget, lebih dari 1 cm. Jadi mau nggak mau kita bakal ulangin lagi. Kita bongkar ini semua, kita lepasin, dan kita bikin lubang baru di sunroof ya. Kalau kita lihat juga pemotongan ini nih, ya kalau kita liatin tuh berantakan banget dan nggak rata. Termasuk yang di sana juga lipetannya gitu. Dan sebenarnya gap antar atap dan si sunroof itu kalau kita lihat ditambal pakai dempul, agak tebel juga dempulnya. Itu kalau kita lihat yang sebenarnya ini beresiko banget untuk pecah di kemudian hari setelah kena kena panas dan guncangan. Nah, itu dia yang nyebabin si atap itu gelombang. Karena sebenarnya peruntukan dempul itu nggak boleh terlalu tebel. Dempul itu hanya untuk menutup lubang-lubang yang kecil dan penyok yang halus. Kalau untuk ngebentuk sebaiknya bentuklah pakai plat atau pakai fiber dulu yang sifatnya lebih ngebentuk, karena dempul itu sifatnya filler, hanya pengisi gitu. Selanjutnya kita bakal belah mobil ini, kita bakal ulangin lagi pemasangannya. Pastiin lo ikutin terus video vlog.
Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Novel Stars. Hari ini tanggal 16 Juli 2018. Ngelanjutin proses pemasangan sunroof Mazda 2 revisi. Itu karena basicnya di mobil udah pernah dipasang sunroof dan pemasangannya nggak proper, jadi kita bongkar ulang terus kita las lagi dari awal. Dan hari ini udah selesai proses pengelasan dan pengukuran pada sunroof. Ini dia posisi yang udah jadi. Oke. Okay. Ini kalau kita lihat, ini dia las yang baru. Oke, okay. Lasnya jauh lebih kecil dibandingkan las yang sebelumnya dan posisi atap ya, dan plat baru. Jadi itu kemarin kita ngerjainnya gini. Si yang kemarin sambungan sampai di sini pakai las sebelumnya itu kita bongkar semua, kita bikin plat baru, kita sambungin. Terus sambungannya udah cukup rata. Oke. Okay. Udah cukup rata. Nah, sampai di pinggir-pinggir juga udah pastiin rata dan kesambung dengan baik. Ya, walaupun ada penyok-penyok halus tuh wajar karena efek dari panasnya api las. Terus jarak ini juga udah cukup baik, nggak perlu dempul setebel-tebel apaannya juga. Terus lekukannya juga udah cukup baik ya. Tuh kalau kita lihat tuh udah cukup oke. Tuh dilihat ya, oke, udah lumayan, udah cukup oke. Terus sunroofnya juga posisinya udah kepasang dan cukup rata tuh ya. Terus dudukan dalam ya, jadi kalau kita lihat tuh dudukannya udah kita rubahin semua sampai yang ke pinggir-pinggir juga ya. Di pinggir-pinggir sini juga udah ada dudukan baru tuh, kalau dilihat ya tuh dudukannya baru semua sampai ke belakang. Jadi itu dia perbedaannya proper las sama yang kemarin yang kurang proper. Jadi selanjutnya kita bakal lakukan proses pendempulan dan penghalusan pada las ini. Pastiin lo ikutin terus video vlognya.